Halo Rekester Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smart Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Tomica Disney DM05 Koroto Alien. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Tomica Disney DM05 dari film Toy Story, si Alien, Takaratomi. Sedangkan untuk bagian atas di sini tidak ada yang perlu saya bahas. Selanjutnya untuk bagian belakang di sini ada tulisan Disney Pixar dan Made in China. Sisanya tulisan Jepang di bagian atas. Sedangkan untuk bagian bawah seperti ini tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 6 cm. Sedangkan tinggi sampai ke ujung di sini sekitar 3,8 cm. Lebarnya 3 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Untuk bagian matanya ini ada 3, semua menggunakan cat ya. Warna hitamnya, warna putihnya semua menggunakan cat. Bagian mulut di dalam di sini juga menggunakan cat. Selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan dan belakang ini menggunakan mica. Kaca spionnya terbuat dari bahan plastik, bagian ininya juga dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian samping, di bagian pintu di sini sepertinya ada logo pizza ya. Untuk ban terbuat dari bahan plastik. Mobil ini ada suspensi seperti mobil Tomica pada umumnya. Selanjutnya untuk bagian belakang di sini tidak ada yang perlu saya bahas. Ini menggunakan cat ungu, di sini cat biru ya. Terbuat dari bahan besi di sini. Selanjutnya untuk bagian bawah di sini ada tulisan Tomica 2008 Tommy Koroto Disney Pixar ya. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Koroto ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tune for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam diecaster Indonesia. Bye bye.